Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, wajahnya tampak tenang, ucapannya terang, ilmu agamanya bukan calang-calang. Hadirin sekalian, saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, Naib Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa al zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. سورة الحج. كثير الله yang bermaksud diizinkan kepada mereka yang telah diperangi. Sesungguhnya mereka itu telah dizalimi dan Allah Maha berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka itu ialah orang-orang yang dihalau dari kampung halaman dan tanah air mereka. Tiada kesalahan yang dilakukan, melainkan kerana berkata Rabbun Allah, Tuhan kami Allah sahaja. Dan kalau Allah tidak menjadikan manusia itu bertemungan, berlawanan antara golongan yang membela, yang menegakkan yang adil, menentang yang zalim dan yang melampau, dan saya dibinasakan rumah-rumah ibadat, kuil-kuil penganut agama Yahudi, gereja-gereja penganut Kristian, sembahyang-sembahyang berbagai agama dan masjid-masjid orang Islam yang disebut di dalamnya nama Allah dengan banyak, dan Allah berjanji menolong siapa yang menolong membela agamanya, dan Allah itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang Berhormat dan Menteri, Yang Berhormat Jumat dan Menteri, Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Al-Fadhil Datuk Tuan Beri Tuan Aman Jumat Berzenfas, Dr. Yusri selaku pemimpin para Hindu-Hindu Islam yang menganjurkan perhimpunan ini, adik-adik Yang Berhormat, menteri-menteri, menteri besar, sahibus samahah, mufti, para ulama yang dihormati, Tan Sri di lantai, semua tokoh-tokoh yang hadir, hadirin hadirat, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Dilaporkan oleh media betapa pihak kerajaan Myanmar telah mengkritik kerajaan Malaysia kerana campur tangan urusan negara Myanmar. Perlu dipahami bahawa urusan yang berlaku atau krisis di Myanmar pada hari ini bukan sahaja mewajibkan campur tangan Malaysia, bukan campur tangan seluruh negara yang menandatangani piagam hak asasi manusia bangsa-bangsa besar. Piagam Geneva
negara-negara ASEAN yang berjiran dan semua negara anggota OIC, semua pejuang hak asasi manusia, kerana kerajaan Myanmar telah melakukan pencabulan terhadap hak asasi manusia, hak asasi yang tidak ada sempadan. Kita berada dalam dunia langit yang terbuka pada hari ini. Bukan sahaja media yang terbuka tanpa sempadan memberi maklumat, termasuk rasa hati manusia yang ada perih kemanusiaan. Islam mendahului semua ideologi dan pemahaman yang lain dalam mempertahankan hak asasi manusia. Apabila persidangan ahli undang-undang antarabangsa di Belanda selepas Perang Dunia yang pertama untuk menggubal undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia, mereka terpaksa meronyokkan pada terjemahan Al-Quran Al-Karim. Quran sahaja bukan sahaja mewajibkan penganut Islam menghormati hak orang Islam, termasuk hak orang-orang yang bukan Islam yang dizalimi. Firman Allah dalam surah Al-Anfal, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'mana." Dan jika sekiranya seorang musyriki, penganut agama penyembah berhala kalangan bukan Islam, dizalimi di tanah air mereka, datang meminta perlindungan, berilah perlindungan kepadanya dan perdengarkan kalam Allah, dakwah tidak boleh dipaksa. Letakkan dia di tempat yang aman, tidak boleh hantar balik kepada negeri yang zalim terhadap dia. Namun demikian, dalam hubungan antarabangsa, Islam mendahulukan perdamaian. Maka langkah diplomatik dan diplomasi hendaklah didahulukan. Kerajaan kita wajib bersama dengan kerajaan-kerajaan yang lain yang mempertahankan hak asasi manusia, supaya campur tangan dalam perkara kezaliman yang berlaku di Myanmar pada hari ini. Bukan sahaja terhadap penganut Islam Rohingya, termasuk suku kaum yang dianggap bukan penduduk asal Myanmar, Burma, padahal mereka sudah beribu tahun di situ. Suku Karim, macam mana suku kaum lagi dinafikan hak mereka? Di mana rasa hati masyarakat antarabangsa, khususnya kuasa-kuasa besar dunia? Jangan campur tangan di Iraq kerana ada peraturan hidupnya banyak. Campur tangan di Afghanistan kerana Asia Tengah dengan hasil pun dibawa ke lautan ini, kerana kepentingan ekonomi semata-mata, mengertikan kepentingan kemanusiaan. Di atas nama kemanusiaan kita berhimpun pada hari ini, khusus bagi umat Islam, dua-dua sekali, atas nama Islam dan kemanusiaan. Di mana perkara ini perkara yang menembusi sempadan pahaman politik, pahaman agama. Kita wajib bersatu dalam isu yang seperti ini. Kita boleh berbala tapi dengan beradab dan akhlak, mewujudkan umat yang berpadu dan bersatu, manusia yang wajib bermasyarakat madani. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu berasal bersama seorang lelaki dan seorang wanita, Adam dan Hawa.
berbagai-bagai bangsa dan suku kaum, supaya kamu bertaaruf, bertaaruf dengan makna berkenalan dan bermasyarakat madani. Satu negara tidak boleh hidup bersendirian. Satu kaum tak boleh hidup bersendirian. Memerlukan makanan, memerlukan pakaian, memerlukan transport, memerlukan segala kemudahan yang tak mungkin dihasilkan oleh satu pihak sahaja. Di sini perlu bermasyarakat madani. Apa yang berlaku di Myanmar pada hari ini terhadap suku kaum Rohingya sudah tidak bertamadun, tidak bermasyarakat madani. Mewajibkan campur tangan masyarakat antarabangsa, mendahulukan secara diplomatik dan diplomasi, kemudian secara darurat yang boleh dipikirkan bersama menyelamatkan nyawa manusia, khususnya kaum wanita, orang tua dan kanak-kanak yang diperlakukan begitu rupa. Jangan manusia pada akhirnya menghormati hak kebinatangan, hak menjaga hidup manusia lebih penting daripada menjaga manusia yang dibunuh dan disiasa. Marilah kita bersatu dan bersama dalam isu yang sama. Mudah-mudahan perhimpunan ini berkati Allah, dipertolongkan oleh Allah, kerana majlis bukan majlis ceramah panjang. Cukup sekali itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Takbir!